mencari masterpiece itu, you know. Nah, kalau mencari masterpiece kan harusnya kita ini melihat satu persatu semua karya Pak John. Nah, itu kan tidak mudah. Apalagi melihat karya aslinya, artinya bukan reproduksi. Reproduksi aja saya kira tidak semuanya bisa dilihat. Masih untung ada buku Visible Soul-nya Amir Hidata, ada bukunya untuk tentang Sudjoyono sang menggambar, dan ada satu lagi arsip dari para dari IFA. Banyak IFA panjang. Nah, dengan segala keterbatasan itu, saya mencoba memenuhi permintaan IFA. Bagaimana sih sebelumnya masterpiece itu? Suatu saat, Abadi gagal melukis suasana sebuah jalan di Jepang karena polisi melarangnya. Lalu ia siram kanvas itu dengan minyak, dihapus pelototan-pelototan di kanvas yang belum berbentuk. Abadi pulang ke hotel, lalu dengan marah ia melukis wajahnya sendiri. Ini diceritakan dalam buku Abadi oleh Umar Kayat. Menurut saya, potret diri gagal melukis ini adalah salah satu masterpiece Abadi. Wajahnya, kalau Anda pernah lihat, sayang sekali saya tidak mengusulkan itu beberapa arah sehingga tidak bisa ditayangkan di sini. Wajah apa ini berbeda dengan potret-potret biasanya. Wajah itu mengkerut, seperti menipis, pipinya seperti jatuh ke bawah. Itu karena dia marah dan murung. Kemudian latar belakangnya dibiarkan kosong, tetapi tidak lagi putih kanvas karena di situ ada bercak-bercak bekas minyak. Menurut saya, karya ini memenuhi konsep Sudjoyono tentang lukisan adalah jiwa tekok. Ketika itu saya kira, Abadi benar-benar membutuhkan penyaluran amarah yang mendadak muncul, dan ia menemukan subjek yang cocok, wajahnya sendiri. Amarah itu pun tersalurkan lewat tangannya yang biar demikian hafal, untuk itu wajah berkepala buta dengan rambut jarang yang aut-autan itu. Ini sebuah karya yang lahir karena kebutuhan dan diejawantahkan oleh tangan yang sudah menyatu dengan jiwa dan dengan objek yang sangat dikenal. Lukisannya Putra Didi Avani yang kesekian kalinya. Jadi dia sudah hafal betul tentang dunia. Jadi kira-kira ini kalau mau dirumuskan, nanti siapa dan perumusannya juga dirumuskan. Saya hendak berangkat masuk ke dalam karya-karya Pak John dari potret diri Avani tersebut. Sebuah karya yang menurut saya sangat mewakili lukisan sebagai jiwa tekok. Ada dua hal setidaknya mendasari terciptanya karya tersebut. Pertama, adanya kebutuhan mengekspresikan, mengejawantahkan, atau apapun istilahnya yang bergejolak dalam jiwa. Yang kedua, kerja mengejawantahkan itu berbekal hal-hal yang membuatnya mudah menjadikan yang bergetulak menjadi wujud yang total. Nah, dengan bekal itu kemudian saya melihat-lihat kembali reproduksi lukisan Pak John di buku Visible Soul sambil mengingat-ingat lukisan-lukisan Jono yang pernah saya lihat. Rasa-rasanya sejumlah karya Sudjoyono ada yang memenuhi dua hal itu, kebutuhan dan hal-hal yang mendukung terciptanya karya yang total. Sedikit timbang, saya tidak keluar atau apa, atau saudara sudah tahu. Untuk membahas seorang mungkin dengan karya-karya di Indonesia ini tidak mudah, seperti tadi saya katakan. Untuk melihat karya depan kelabu terbuka yang disimpan oleh Mike Susanto di Istana Presiden di Bogor, itu pun susah. Mesti minta izin dia minta izin dulu sih, ya pengawalnya susah. Nah, itu sebabnya saya menduga mengapa sejarah serupa Indonesia itu susah ditulis. Karena untuk melihat, saya misalnya mau melihat karya-karya Pak John, karya-karya apa dia lama itu kemana? Begitu lukisan itu dibeli kolektor, ya sudah, hilang, seperti hilang. Kecuali kalau kolektor itu bernama Hong Jin, ya barangkali kita masih bisa melihat. Tapi kolektor-kolektor yang lain pada umumnya itu tertutup atau ya
sepertiga tertutup atau dua pertiga tertutup. Yang setengah tertutup pun jarang sekali. Padahal kalau menurut tradisi penulisan atau menurut presiden yang pernah terjadi di Itali, sejarawan pertama di Itali itu namanya siapa? Giorgio Vasari. Dia baru bisa menulis, ini di abad ke-15 kalau nggak salah, dia baru bisa menulis ketika para kolektor Itali itu membuka koleksinya, mengaturnya di sebuah ruangan, dan mempersilakan mula-mula orang tertentu, kemudian untuk umum, dan baru ketika itu sejarah seni rupa Itali bisa ditulis. Itu di abad ke-15. Dan bertolak dari situlah konon, yang menurut yang saya baca, karena saya belum kenal Itali dan saya tidak hidup di zaman itu. Lahirnya museum itu dari kasus itu. Nah, rupanya mestinya di Indonesia dimulai, dan ada yang sudah mulainya di Magelang, namanya Koh Hong Jin. Tetapi ya, ada kasus dan kemudian rame. Jadi ketika melihat-lihat kembali reproduksi lukisan Sujono itu di tengah jalan, yaitu tadi bahwa ada dua hal yang memenuhi persyaratan sebuah karya masterpiece, kebutuhan dan hal-hal yang mendukung terciptanya karya dengan tukar. Yang kemudian terpikir oleh saya, apakah sembarang kebutuhan itu bisa melahirkan karya besar? Apakah tidak ada sesuatu yang lain? Saya menduga mestinya ada, karena kalau tanpa dukungan yang lain, itu kebutuhan itu ya bisa berbeda-beda kan. Saya butuh makan dan saya butuh mengekspresikan kegagalan saya, mungkin bisa berbeda. Nah, saya mau bertolak dari lukisan ini. Yang saya ingat, yang pernah saya baca di sebuah majalah lama, judul ini adalah, nggak tahu Mas Tejo bisa mengoreksi. Yang saya ingat judulnya ini Depan Kelambu Terbuka. Di dalam koleksi Bung Karno menjadi Di Depan Kelambu Terbuka. Dalam buku ini menjadi Di Balik Kelambu Terbuka. Nah, yang mana yang betul Mas Tejo? Yang betul ya, yang Di Depan Kelambu Terbuka. Pakai di ya? Karena ingat saya yang pertama-tama saya baca itu Depan Kelambu Terbuka, enggak pakai di. Oh, pakai di. Oke. Jadi Di Depan Kelambu Terbuka. Menurut saya Di Depan Kelambu Terbuka ini adalah salah satu masterpiece Pak Don. Meski saya baru sempat melihat reproduksinya, belum kayak yang sebenarnya. Yang pertama, terkesan pada saya bahwa keseluruhan kanvas menyarankan sebuah unity, sebuah kesatuan yang utuh. Keping-keping bidang saling mendukung, menyatu dengan garis-garis. Ini tentu subjektif, kita tidak saling. Tetapi ya menurut saya begitu. Sedangkan sebagai fokus adalah wajah sang perempuan yang ekspresif. Nah, menurut saya wajah inilah jiwa tampah itu. Dan tafsir Sujono tentang apa yang ada dalam jiwa sang perempuan itu menurut saya sangat mendalam. Sujono sangat memahami subjek ini. Di dalam buku Sujono dan Aku yang ditulis oleh Ibu Mia Bustam, itu ada cerita yang kira-kira bisa kita simpulkan bahwa hubungan Pak John dengan perempuan ini memang sangat dekat dan serius gitu ya. Nanti bisa dibaca buku di buku itu. Nah, ini. Nah wakil ini mas. Jadi dengan pemahaman Pak John itulah maka dia bisa melahirkan dengan dorongan kebutuhan itu menjadi sebuah kebutuhan yang berbobot. Maka di situ maka lukisan ini mewakili konsep jiwa kita itu tadi. Nah, beberapa lukisan Sujono yang lain lebih kurang yang bisa disejajarkan dengan Di Depan Kelambu Terbuka menurut saya adalah Cap Gomeh. Ada nggak gambarnya? Cap Gomeh. Kemudian Seko. Terus ada High Level. Terus ada Si Optimis. Kemudian ini High Level. Kemudian ada Si Optimis.
ada lagi sejuta bintang di langit. Ini ada orkes itu tadi. Terus ada bus kota. Banyak. Kemudian ada kepala gombal. Kemudian ada orang Indonesia menelepon. Nah, dari karya-karya yang saya sebutkan tadi, ternyata kalau kita golong-golongkan gitu ya, ternyata sebagian besar lukisan yang menurut saya masterpiece tadi itu mempunyai persamaan dalam hal-hal yang mendukung karya itu. Dengan perkecualian di depan kelambu dan seko. Persamaan tersebut menurut saya adalah bahwa lukisan-lukisan itu adalah karikatural. Yaitu melebih-lebihkan hal-hal dengan kocak. Yang paling top, high level. Sebagai pelukis, Pak John, sebagai perupa, karena dia mematung juga ya, Pak John tentu saja berharap pamerannya dikunjungi banyak orang dan dibeli. Namun dalam high level, justru Pak John menjadikan penonton, mungkin juga calon pembeli atau calon kolektor dalam pameran itu sebagai bulan-bulanan ejek-ejekan. Nah, orang-orang ini kan nonton pameran bisa disimpulkan bahwa ini orang-orang yang serok, pura-pura tahu gitu. Sok tahu gitu, serok. Nah, padahal kan Pak Adon mengharap bahwa mereka inilah yang akan membeli karya-karyanya kan. Nah, jadi menurut saya menariknya di situ. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ketajaman Pak John melihat hal-hal yang tidak benar dan disampaikan dengan kocak adalah yang menjadikan kebutuhan itu menjadi berbobot. Dan karena kebutuhan berbobot, ya kayak seperti ini analisanya agak terbalik-balik. Nah, dengan membandingkan karya-karya tersebut dengan karya yang dalam perkembangannya Pak John itu tidak mempunyai satu karya. Ada kelompok yang menurut saya banyak masterpiece-nya. Ini adalah karya-karya yang karikatural ini tadi. Kemudian ada karya yang kelompoknya kelambu terbuka, artinya potret dengan digambar realis, tetapi tidak sangat realistis gitu. Tidak lebih ekspresif gitu. Nah, kemudian ada kelompok yang oleh Pak John sendiri disebut real realism. Ini realisme yang sebenarnya. Itu dilukis kira-kira tahun 50-an yang kelompok tadi yang ada. Potret tetangga, orang berdiri dengan latar belakang gedek dan lincah. Ada satu lagi temannya ini di dalam sebuah kampung itu ada suasana kampung, ada ada kereta bayi, kemudian ada seseorang di kereta bayi. Kalau saya membandingkan karya-karya yang karikatural tadi dengan yang realistik ini, buat saya menjadi lebih lebih meyakinkan saya bahwa karya-karya karikatural Pak John ini, ya itulah Pak John. Itulah masterpiece Pak John, berapaannya. Sebab karya-karya ini kan menjadi manis, sekedar untuk mengejar kepersisan dengan bentuk-bentuk yang dilihat mata. Nah, menurut saya ini kehilangan jiwa ketoknya. Apakah saya bisa sampai di sini? Nanti dilanjutkan dengan tanggapan lagi. Ya. Jadi kira-kira, Jadi kira-kira ada dua kelompok yang menurut saya di situ ada masterpiece Pak John. Pertama ada yang karikatural tadi. Yang kedua kelompok yang ekspresionistis seperti di depan kelambu terbuka. Di depan kelambu terbuka ini teman-temannya banyak. Misalnya potret diri istri Pak John, baik ibunya Bustam atau kemudian Ibu Rus Pandanwangi dan anak-anaknya. Menurut saya itu termasuk kelompok itu. Tetapi yang paling top adalah di depan kelambu terbuka. Meskipun ini sama-sama lahir dari yang saya sebut, Pak John akrab dengan subjeknya dan tahu permasalahannya. Dan ada pemicunya ketika ia melukis itu. Ketika dia melukis depan kelambu terbuka itu ada ceritanya di Mia Buswan. Ada konflik. Itu sebelum Pak John menikah dengan ibu Mia Bustam. Orang itu adalah, saya tidak tahu di nikah apa tidak, tetapi mereka pernah ke rumah.
ada cerita perempuan hilang, dicari Pak John di seluruh Jakarta barangkali ya. Iya. Di seluruh Jakarta, ketemu apa tidak, saya lupa. Nah, dengan anak-anak dan istri juga ada hubungan seperti itu. Misalnya, kalau siapa gitu ulang tahun, salah seorang putranya, dia lukis ulang tahun. Nah, tetapi dorongan kebutuhan untuk melahirkan karya itu, kalau kita bandingkan yang di depan kelabu dengan misalnya, sebut aja siapa ya? Maya, ya, Maya ulang tahun, itu kan menurut saya berbeda. Problemnya itu berbeda. Nah, disitulah terjadi yang saya sebut praktis ya, agak ngawur saja, kebutuhan yang berbobot. Jadi kebutuhan yang berbobot ini menjadi berbobot kalau masalahnya itu menjadi serius. Kalau sekedar bahwa anak saya ulang tahun, makanya saya lukis, itu seperti tidak ada masalah. Meskipun dia akrab dengan anak itu, dia tahu permasalahannya, sehingga memudahkan jiwa kita itu mewujud di dalam lukisan. Dibandingkan dengan ada permasalahan yang serius seperti depan kelambu tadi, ya, akan hasilnya akan berbeda, akan lebih inspiratif, memberikan sesuatu, memberikan untuk direnungkan, dipikirkan dan sebagainya. Yang kedua yang karikatural ini lebih kepada ide, lebih kepada pemikiran-pemikiran Pak John. Wah, orang ini orang-orang penyintas seni itu sebenarnya snob begini dan lain-lain. Sudah mengkarikaturkan keadaan di dalam bus kota. Nah, kalau kita mau bandingkan, sebenarnya lukisan-lukisan seperti itu ada yang melanjutkan meskipun hanya beberapa karya dan sebentar. Yaitu saudara Sri Hadi Sudarsono itu pernah membuat lukisan-lukisan yang karikatural. Itu adalah kelompok Raden Saleh. Kemudian ada Tuka-Tuka Hijau. Itu mengkarikaturkan para dosen yang tunduk pada peraturan NKK-BKK waktu itu. Dan itu menurut Sri Hadi ditafsirkannya di belakangnya adalah kekuatan militer. Sehingga dosen-dosen itu dibayangkan sebagai profesor, doktor, berjuta hijau. Kira-kira mungkin belum cukup jelas, tetapi boleh ditanyakan dan boleh ditanya apa saja. Sekian saja, terima kasih.